Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gavet Channel, channelnya orang Banjar. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lovers, tidak hanya cat lovers di Indonesia maupun cat lovers seluruh dunia, wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau akan tayang setiap harinya di channel kucing aku, Fadli Gavet Channel. Pastikan kalian semua menonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton ya. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja. Ini untuk menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku nih kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu yang lalu Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, beda dari lainnya di seluruh dunia, cuma kucing Fadli Gavet Channel saja guys. Dan yang kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut, kalian boleh saja langsung meluncur ke channel aku Fadli Gavet Channel untuk menonton video tersebut ya, karena sudah terupload tuh ya. Dan aku mau ngabarin sama kalian ya guys, aku bersedih banget hari ini. Kenapa? Karena kucing jantan aku berwarna hitam putih itu meninggal guys. Meninggalnya tragis banget karena ditabrak sama orang yang tidak aku kenal, dan aku baru tahu ya setelah aku balik ke rumah, baru setelah selesai upload video ya guys. Ya udah aku ikhlaskan saja ya, semoga saja Mami Putih nanti lahiran ya. Oke, doakan semoga kucing aku tenang di alam sana. Oke guys. Guys ya, misalkan kucing kalian ya bermasalah ya, kucing kalian itu sakit-sakitan, kucing kalian apa males makan, kucing kalian suka tiduran, kucing kalian itu hamil, kawin, melahirkan dan sebagainya, kalian takut dan khawatir, jangan takut dan khawatir guys. Kenapa? Aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah. Makanya langsung saja guys kalian berkunjung ke channel aku Fadli Gavet Channel untuk menonton semua video aku ya guys. Karena sudah terupload di sana guys, boleh nonton sendiri di kos-kosan bagi kalian mahasiswa bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, malah harus juga boleh guys. Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang boleh subscribe, boleh subscribe, comment, like, and share guys. Please please banget nih, karena satu subscribe semua membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku, agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Cuma itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya, dan yang belum subscribe buruan subscribe sekarang. Oke, terima kasih, aku tunggu ya guys. Kali ini aku ingin ya menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya nih. Misalkan kalian ya punya kucing ya sudah tua, lalu berapa lama sih ya kucing tersebut bertahan hidup ya sampai dia meninggal gitu. Yuk kita simak video ini sampai selesai dan jangan di skip, oke okay? Ada pertanyaan, berapa lama sih kucing bisa hidup ya? Nah, ada pertanyaan yang telah ribuan kali ini didengar oleh para dokter hewan ya, selama si dokter tersebut berkarir. Nah, kalian mungkin termasuk salah satu yang pernah bertanya-tanya ya terkait hal ini. Sebenarnya berapa tahun sih kucing bisa hidup ya di dunia? Apakah umur kucing bisa sepanjang manusia atau tidak ya? Nah, ya. Nah, kita ya sebagai manusia harus mengetahui juga ya, guys. Kucing dengan bantuan nutrisi yang tepat dan vaksinasi bisa hidup bertahan lama loh, guys. Ya. Nah, lalu berapa kucing ya dapat hidup sampai 15 atau bahkan 20 tahun ke atas ya, selama si kucing tersebut tidak mengidap penyakit yang parah dan kondisinya pun ya semakin baik. Nah, kita tahu dulu ya, kucing indoor atau outdoor itu bagaimana sih ya? Nah, tetapi faktor-faktor apa saja yang berperan ketika kita memprediksi harapan hidup kucing tersebut ya? Nah, genetika adalah salah satunya ya bagi si kucing tersebut ya. Apakah kucing tersebut dipelihara di rumah, baik itu indoor maupun di luar rumah itu outdoor. Nah, kucing indoor memiliki harapan hidup yang lebih tinggi, terutama karena dalam ruangan ya si kucing tersebut dirawat dengan baik dan si kucing tidak mungkin tertular berbagai macam penyakit. Ya, rentang hidup kucing dalam ruangan berkisar antara 12 hingga 18 tahun ya guys. Beberapa bahkan bisa sampai 20 hingga 30 tahun, oke? Nah, ada juga pernyataan dari Guinness Book Record ya, cat ya. Ini kucing tertua dalam sejarah menurut Guinness Book of Record adalah Cream Pup yang dimiliki oleh tokoh yang bernama Jack Perry dari Austin,
Texas, USA. Lahir pada 3 Agustus 1967 dan hidup sampai 6 Agustus sampai 2005. Nah, Krempuk mati pada usia 38 tahun, guys. Sangat panjang banget ya umurnya. Nah, Grandpa adalah kucing tertua kedua yang hidup sampai 34 tahun. Nah, Grandpa ini adalah kucing Sphinx tidak berbulu langka yang diadopsi dari Texas Humane Society. Nah, baru-baru ini seekor kucing bernama Poppy berumur 24 tahun ya. Poppy berasal dari Bournemouth, Inggris ya. Poppy mati pada Juni 2014 dan dia adalah milik keluarga Jacque West. Nah, lalu kita penjelasan terkait kucing outdoor ya. Nah, kucing yang terbiasa hidup di luar biasanya hidup lebih pendek karena berbagai alasan ya. Nah, seperti serangan manusia, anjing, dan hewan lainnya, kondisi kesehatan yang buruk akan mengalami kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, harapan hidup rata-rata kucing outdoor adalah sekitar 5 tahun asalkan ya, si kucing tersebut menemukan perlindungan dari hal-hal yang aku sebutkan tadi di atas ya. Nah, si kucing bisa menghindari perkelahian, penyakit, atau laju kendaraan bermotor ya, oke? Lalu berikutnya ada penyakit kucing ya. Ya. Nah, penyakit kucing ini misalkan ya, berkelahi dengan kucing-kucing lainnya ya, atau yang sedang terinfeksi sakit PIP atau Feline Immunodeficiency Virus ya. Nah, ini ya seperti Feline Leukemia yang dapat memperpendek umur kucing tersebut ya, terutama kucing outdoor ya. Nah, kucing yang terinfeksi PIP ini tampak normal ya selama bertahun-tahun sampai infeksi mengarah ke penurunan sistem imun kucing tersebut ya. Di mana kucing tidak dapat mengikis infeksi dan bakteri ya. Sehingga menyebabkan kucing tersebut kronis ya. Nah, itu dan meninggal gitu guys ya. Nah, lalu kita lihat juga ya dari sisi kesehatan kucing tersebut ya. Nah, merawat kesehatan kucing ya, kalian harus membutuhkan pengamatan dan pemantauan yang lebih teliti. Nah, setiap harinya, perubahan perilaku harus diperhatikan dengan baik ya. Nah, beberapa banyak makanan dan air yang dikonsumsi oleh kucing kalian. Nah, perubahan makanan dan minuman bisa berarti ada sesuatu yang salah dan mungkin sudah waktunya untuk mengunjungi dokter hewan ya. Nah, perhatikan juga ada benjolan, batuk, dan kebiasaan buang air besar yang nampaknya tidak biasa oleh kucing kalian. Dan jangan lupakan vaksin rutin ya kucing kalian, serta lakukan pemeriksaan tahunan untuk mencari parasit seperti cacing, kutu ya di tubuh kucing kalian. Nah, kalian juga harus perhatikan seperti perawatan gigi dan gusi. Nah, perawatan gigi dan gusi pada kucing ini ya seringkali merupakan hal yang diabaikan oleh pemilik kucing ya. Nah, gigi dan gusi yang tidak sehat memiliki lebih banyak banget dampak buruk bagi kesehatan kucing loh, yang jauh melampaui batuk bau-bau mulut kucing tersebut ya. Nah, kesehatan gigi yang buruk pada kucing dapat menyebabkan kegagalan organ serta kerusakan pada tubuh kucing tersebut. Lalu ada juga makanan dan olahraga ya untuk kucing. Tergantung umur kucing kalian ya, memberinya makan seimbang untuk mempertahankan berat badannya yang sehat dapat memperpanjang harapan hidup kucing tersebut. Nah, pola makan yang seimbang dan olahraga setiap harinya akan membuat kucing kalian bebas dari stres dan sehat sepanjang hidupnya. Oke, mungkin ini saja bisa aku sampaikan terkait ya, berapa lama sih kucing bisa hidup di dunia ini? Semoga bermanfaat. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.